Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna show you about vlog. Jadi hari ini aku mau nge-vlog Kuala Lumpur vlog. Dan ini aku gak tahu bakal berapa menit durasinya. Ya pokoknya kalian tonton aja sampai akhir ya. Let's jump to the video. Jadi kami dari belum tunggu guys, tiket 4. Kami kecepatan. Biar timbang kami telat lebih bagus cepat kan guys. Hai guys. Alia lagi makan. Alia kelaparan makan. Cek nasi goreng 70.000 pakai sate. Sekarang kita mau take C5 for take our baggage and immigration. Udah di apartemennya, jadi sekarang aku mau siap-siap. Ini udah siap-siap sih, aku udah siap-siap mau pergi ke pavilion adek aku. Lagi siap-siap, aku mau tour sedikit. Jadi ini view-nya KL Tower, bukan Twin Tower ya, KL Tower. Terus ya view-nya kayak bangunan-bangunan aja sih. Terus masuk itu kayak lemari itu, terus ada ya kayak mesin cuci dan setrika. Terus ada mini kitchennya dan ini tempat ruang makan ya, ini tapi aslinya nggak dihidupin. Tadi di mini kitchen itu ada tempat di sini piring-piring, terus cuci piring, sinknya. Terus udah dapat minum juga cuci. Terus ini kalau masak ya, ini kopi. Terus di sini ada tempat ini sendok-sendok. Terus ada microwave, ada kulkas juga, dan ada ini tuh hair dryer gitu-gitu. Dan ya ada TV juga. Mau ke kamar mandi kayak kompan ini agak-agak mentakan karena udah aku tadi udah ke kamar mandi. Ini ada amenitiesnya, handuk, towels, dan shower. Terus di sini bisa taruh skincare gitu-gitu. Udah sih gitu doang tournya. Level 22. Quick dinner in Come True Cafe sama Alia juga. Sekarang mau ke Pavilion. Yay. Tak dapat.
aku ada lagi depan ini, aku lagi pencerahan sekuritas. Tapi kayak aku masih bingung mau pilih mana. Ini kita menentukan pilihannya nanti. Jadi aku udah pulang dan day one vlog selesai. Kita sambung besok. Hi guys, so this is day two. So hari ini kita bakal ke Genting Highlands. Dan ini outfit aku hari ini, kayak tweed blazer gitu. My outfit for today. Papaku ini lagi nunggu papaku, aku lagi di Burger King. Dan aku tadi baru dari Guardian dan aku beli beberapa barang gitu. Ini beberapa barangnya guys. Okay, jadi aku beli 3 apa ini Kinder Happy Hippo. Ini udah lama nggak makan itu. Sebenarnya buy 2 get 1 free. Terus aku beli lip tint Lily by Rat. Ini juga lagi diskon gitu, jadi aku beli ini warnanya cakep banget tuh. Terus beli Vaseline ini yang Pro Age Restore karena ini di Indo di Medan itu nggak ada, jadi aku beli ini. Terus terakhir ada Lily by Red Concealer, ini juga nggak ada, Lily by Red nggak ada di Medan, dan ini tuh lagi diskon juga, jadi kayak must buy item. That's it, gitu aja. Hi guys, jadi udah ketemu papa. Ada. Jadi sekarang kita mau ke Genting. Okay, we are at Genting Highlands. So sekarang kita mau take lunch in here, and after that we go to cable car to the GPO and the outside. Papa, mama, hello. Guys, dari kami udah selesai makan dan sekarang mau naik cable car. So kita bakal ke GPO yang di up hillnya. Hey, naik yang glass floor. We are at Genting Highlands with glass floor cable car. Okay. This one. We can see the grace. We are at glass floor cable car. Foto doang, baru naik lagi mau balik ke GPO. Halo.
shopping. Jadi aku baru beli belt di Cotton On yang promo aja. Jadi nggak pakai bag. Jadi aku taruh di bag Charles and Keith tadi. Oke, sekarang kita keluar. Kita mau ke Typo. Mana Typo? Wait, ini ya? Mana Typo? Ini Sasa. Surya lagi ya. Kita mau ke KLCC. KLCC, Surya. We are dinner at Nasi Ayam Hainan Chinese at Cimitong. Okay guys, sekian day 2 hari ini. Thanks for watching. I end this vlog, yeah, with this. Thanks for watching. Don't forget to like. See you next time. See you in my next vlog. Bye-bye.